Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Input Traktor. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Jadi hari ini kita mau bongkar ini guys, kondom bergerigi punya Sakai. Jadi ada ini digunakan khusus untuk daerah bebatuan guys ya. Jadi ini mau dipakai kerja unitnya. Jadi mau dibuka geriginya. Jadi dengan pakai yang mode halus. Bang, biasa pakai baut, Bang? Hah? Biasa pakai baut ini? Iya, kan ini dipotong bautnya. Oh, bautnya dipotong? Nggak terbuka lagi. Oh. Udah berkarat. Udah berkarat. Di blender jadi? Iya. Ini biasanya dibaut guys ya, tapi juga. Untuk kali ini dilas karena bautnya sudah berkarat katanya. Dan ada dua jenis guys ya, ada yang jenis Sakai ini, ada yang bergeriginya di luar, yang halusnya di dalam, dan begitu sebaliknya ada yang geriginya di dalam dan yang halus di luar, biasa kondomnya yang halus di luar guys. Ini udah las-lasannya udah di blender, udah dipotong, jadi nanti tinggal kita buka aja kondomnya. Ini bagian bawah juga dipotong guys ya. Jadi biasanya menggunakan baut, cuman bautnya mungkin sudah berkarat dan ini dilas keliling guys ya. Jadi ini nanti kita buka semua lasan kelilingnya, baru kita buka kondomnya guys. Dan ini ada juga pengait kondomnya guys, sudah dipotong ya guys ya. Dan setelah dipotong bautnya dan las-lasannya, langsung kita angkut guys kondomnya. Dan seperti kita tahu guys, jadi fungsi unit ini adalah untuk memadatkan tanah guys ya. Jadi menghasilkan getar dan ini bergerigi, jadi bisa langsung becek guys lubangnya guys ya. Jadi makanya kita buka geriginya, jadi dia bisa memadatkan tanah. Jadi kalau pakai kondom bergerigi ini, dia untuk di jalan halus kurang cocok guys ya, karena bisa langsung becek lubang-lubangnya di jalan guys ya. Jadi kita pakai yang halus, makanya ini kita buka guys. Oke guys, lanjut tonton videonya sampai habis dan kembali saya ingatkan, jangan lupa subscribe-nya. Mas Bang.
Oke okay guys, kondomnya udah terbuka semua. Sekarang kita tes unitnya. Kita lihat gimana performanya sama-sama sebelum dibawa kerja ke lapangan, guys. Dan mumpung cuacanya panas, kita manfaatkan untuk memadatkan gudang, guys ya. Jadi untuk memadatkan tanah, tanahnya harus kering, guys ya, karena kalau becek nggak bisa. Dia beceknya bakal naik, bakal tambah becek, jadi nggak bisa dipadatkan, harus tunggu kering atau dibuang yang beceknya. Jadi ini menggunakan mode getar, guys ya. Getarannya cukup terasa. Saya berdiri di sini juga terasa, guys ya. Ini untuk memadatkannya, guys. Jadi menggunakan getar, jadi tanah itu konturnya lebih padat, siap untuk dicor atau diaspal untuk kemudiannya. Jadi ini unitnya, guys. Jadi di servis dulu, diganti oli mesinnya. Ini mesinnya menggunakan Isuzu 4 piston, guys ya. Di servis dulu oli-olinya sebelum diberangkatkan kerja ke lapangan. Jadi oke okay guys, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.